Halo Sobat Bola, berikut ini hasil pertandingan dan klasemen terbaru AFF U16 2022 sampai hari Rabu tanggal 3 Agustus dan juga jadwal selanjutnya Timnas Indonesia lawan Vietnam. Hasil pertandingan matchday kedua dari grup A yang dihelat hari ini, pertandingan Filipina lawan Vietnam berhasil dimenangkan oleh Vietnam dengan skor telak 5-0. Kemudian di pertandingan lainnya, Indonesia berhasil menang telak 9-0 atas Singapura. Di laga ini, Nabil Asura berhasil mencetak 3 gol, Kaviatur Rizki berhasil mencetak 2 gol, kemudian Hanif Ramadan, Rizky Afrijal, Willy Marifat, dan Komang Ananta mencetak masing-masing 1 gol. Dan berikut ini klasemen terbaru AFF U16 setelah pertandingan hari ini. Dari grup A, Indonesia untuk sementara ini ada di peringkat pertama dengan koleksi 6 poin setelah berhasil unggul selisih gol atas Vietnam. Sedangkan dari grup A ini, Filipina dan Singapura sudah dipastikan gugur. Selanjutnya dari grup B, Thailand untuk sementara ini ada di peringkat pertama dengan koleksi 3 poin, dibuntuti Laos dan Timor Leste dengan masing-masing 1 poin. Dari grup C, Malaysia dan Myanmar untuk sementara ini ada di peringkat ke-1 dan 2 dengan sama-sama memperoleh 3 poin, dan Malaysia untuk sementara ini berhasil unggul selisih gol atas Myanmar. Selanjutnya berikut ini adalah klasemen dari runner-up terbaik sampai hari ini. Di urutan pertama ada Vietnam, dibuntuti Myanmar dan Laos. Nantinya negara yang berhasil menjadi runner-up terbaik akan melawan juara dari grup B di babak semifinal. Dan untuk pertandingan selanjutnya matchday kedua di hari Kamis tanggal 4 Agustus, pertandingan dari grup B antara Brunei lawan Timor Leste akan dihelat jam 3 sore, sedangkan Laos lawan Thailand akan dihelat jam 7 malam. Selanjutnya dari grup C antara Kamboja lawan Australia akan dihelat jam 3 sore, sedangkan Myanmar lawan Malaysia akan dihelat jam 7 malam. Dan untuk pertandingan matchday ketiga dari grup A akan dihelat hari Sabtu tanggal 6 Agustus. Pertandingan Singapura lawan Filipina akan dihelat jam 3 sore, sedangkan Indonesia lawan Vietnam akan dihelat jam 8 malam. Untuk top skor sementara AFF U16 2022 dipimpin oleh Nabil Asura dan Pantanduk dengan koleksi 3 gol.